Buya, dekat cross line gue nemuin toko ya kayak toko makanan kecil ya ala Jepang, namanya Shibaraku. Kita lihat ya jualannya apa aja. Oh, ternyata makanan khas Jepang ya, nigiri, yaki fried. Banyak banget sih. Ini makanannya. Coba ya, gua akan coba makan yang mana ya. Mungkin saus egg, bread crumb tempura, mana coba jus, bread sauce, bread goldfish, roasted salmon. Kita akan coba ini aja deh, fried chicken sama ini. Ya, ini namanya side dish set. Oke. Gua akan coba ya pesan ini dan nanti kita akan review rasanya gimana. Ada tempat duduknya juga. Ya ya, oke. Lihat ya, I sit first. How much? Ini memang ada tempat duduknya, tapi kecil banget ya. Lihat aja nih, cuma segini. Ini harganya, ini 190 namanya, dan ini 130. Nah, ini banget, paling sekitar 20 cm kali ya. Kita aja nih, sekitar ya kali 20 cm, cm kali 20 cm, dan cuma ada 4 meja aja, 1, 2, 4. That's it. Kita lagi gue akan coba rasanya. Oke, sekarang kita akan coba rasanya. Terus ini gue akan coba rasanya. Ini kan ini yang benar. Kita akan masuk gitu. Enak banget. Yang gue bingung adalah di Jepang itu semua tepung-tepungnya tuh enak, lembut. Gak tau dibuat dari apa. Sama gini ya. Emang gue juga enak. Lebih enak kita di Jakarta. Ah, manis-manisnya gitu. Makanannya oke tuh. Oke banget. Nanti kita akan coba tehnya ya. Ini tehnya nih. Ada bahasa Indonesia juga. Sorry, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ya, aku juga gak tau sih, kayaknya sih oca ya. Coba aja tempat gue buka deh lah.
ini. Oke, ini tehnya ya, saya tutup. Oh, ternyata leca biasa, tapi lecanya beda rasanya. Di sini lebih enak. Enggak tahu kenapa, tawar tapi enak. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa tolong di subscribe, itu kontennya, like, comment, dan share. Semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman semua. Bye-bye.